ثم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi alhamdulillah, kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, di masjid ini. Alhamdulillah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali rentetan daripada kisah Nabi ataupun Rasul yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam, di dalam bab yang saya kira adalah bab yang terakhir berkenaan dengan kisah Nabi Adam, iaitu bab yang ketiga pada muka surat 11 bagi yang mempunyai kitab. Dalam muka surat 11 bab yang ketiga, di situ ada satu tajuk besar, iaitu kisah Qabil membunuh. Jadi ini adalah suatu tragedi yang telah direkodkan dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman menceritakan tentang detik-detik tragedi yang telah menimpa kepada kedua-dua anak lelaki Nabi Adam, yang masyhur pada penceritaan kita di sisi ulama-ulama, masyhur penceritaan kisah ini di sisi tuan guru-tuan guru, dan tak luput juga di sisi mulut-mulut ibu bapa yang sentiasa menceritakan kisah dan sirah Nabi-Nabi kepada anak masing-masing. Kedua-dua lelaki yang dimaksudkan, yang difirmankan oleh Allah, merujuk kepada anak Nabi Adam alaihi salam yang sulung bernama Qabil dan adiknya bernama Habil. Dan inilah tragedi pertama yang dirakamkan oleh Allah sebagai suatu peristiwa pembunuhan yang telah terjadi pada zaman kenabian dan kerasulan Adam alaihi salam. Firman Allah tadi berbunyi, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, rentetan daripada peristiwa tersebut telah sampai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikisahkan dan diceritakan kepada para-para sahabat baginda berkenaan dengan kisah kedua-dua anak Nabi Adam tersebut. Yang mana ayat ini menjelaskan watslu alaihim naba'a ibnai adam bil haq. Terangkanlah kepada mereka, jelaskanlah kepada mereka, ceritakanlah kepada mereka, perincikanlah kepada mereka tentang apa, iaitu tentang kedua-dua kisah anak Adam alaihi salam dengan sebenar-benar kisah, dengan sebenar-benar penceritaan. Yang mana kisah ini adalah kisah yang benar, kisah ini adalah kisah yang nyata, yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam surah yang dimaksudkan. Watslu alaihim naba'a ibnai adam bil haq id qarraba qurbanan. Yang ketika mana kedua-duanya telah memberikan satu bentuk korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah yang berupa wahyu kepada bapa mereka, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah kerana rentetan peristiwa yang berlaku
bila mana Nabi Adam alaihi salam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia bersama isterinya Hawa. Dan tak luput juga musuh umat yang paling nyata, musuh manusia yang paling nyata juga diturunkan, iaitu iblis laknatullahu alaih. Jadi sebagai manusia biasa yang hidup di muka bumi, yang memang terlalu asing, memang terlalu bertentangan, memang terlalu berlawanan dengan kehidupan yang pernah dikecapi oleh Nabi Adam dan Hawa isterinya seumpama di syurga sebelum ini. Jadi kalau kehidupan di syurga segalanya penuh kenikmatan, segalanya penuh kemewahan, segalanya penuh kesenangan, tetapi bila diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, mereka terpaksa berusaha sendiri walaupun semata-mata untuk mendapatkan sesuap makanan ke dalam mulut masing-masing, ataupun mencari walaupun untuk menghilangkan dahaga dan haus pada leher ataupun tengkuk masing-masing. Jadi inilah cubaan, ujian dan bala daripada Allah akibat kederhakaan, akibat pelanggaran Adam terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala sewaktu beliau dan isterinya berada di syurga dahulu. Rentetan daripada peristiwa itu secara ringkas, maka hiduplah keluarga Nabi Adam bersama isterinya secara rukun, secara damai, secara aman dan bahagia. Dipendekkan cerita, mereka dikurniakan hampir 40 orang anak melalui 20 kali kelahiran. Maksudnya Hawa ni bersalin, Hawa ni mengandung sebanyak 20 kali. Dan setiap kali mengandung, setiap kali melahirkan anak, Allah mengurniakan kepada kedua-dua pasangan ini anak kembar. Satu lelaki, satu perempuan. Bila dah mengandung 20 kali, bila dah bersalin 20 kali, maksudnya mereka mempunyai 40 orang anak. 20 lelaki dan 20 perempuan. Tetapi kisah anak-anak yang lain tidak dicatatkan, tidak direkodkan di dalam Al-Quran. Cuma mungkin ada sesetengah riwayat yang menyebut sampai anak yang ketujuh, dan setengah riwayat menyebut sampai anak kelapan direkodkan di dalam kitab Taurat dan juga direkodkan di dalam kitab Injil. Apapun yang paling masyhur di dalam agama Samawi, yang kita kenali sebagai agama Yahudi, yang kita kenali sebagai agama Nasrani, dan juga kita kenali sebagai agama kita sendiri Islam, yang mana yang paling terkenal ialah kisah kedua-dua anak yang pertama dan kedua ini, iaitu Qabil dan Habil. Yang mana anak sulung ini ialah Qabil, dan Allah takdirkan lahir bersamanya seorang anak perempuan yang Nabi Adam letakkan nama dia tu Iqlima. Setengah riwayat sebut Iqlimia, tapi yang paling masyhur ialah Iqlima. Qabil lahir dengan adik perempuan dia Iqlima. Manakala kelahiran yang kedua, anak lelaki diletak nama Habil. Dan adik perempuan dia, kalau kita rujuk buku ni, dia sebut nama Damina. Tapi ulama-ulama dan sejarawan Islam, yang paling masyhur nama dia ialah Labuda. Dan setengah sebut Labuna. Tapi yang paling banyak diriwayatkan ialah Labuda berbanding dengan Labuna berbanding dengan Damina, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab ataupun buku yang berada di tangan hadirin hadirat sekalian. Dipendekkan cerita, bila mereka ni dah berinjak ke usia remaja, usia yang semakin matang, lalu kebanyakan tugas-tugas yang berbentuk menguruskan rumah tangga, membantu ibu mereka Hawa, Nabi Adam dan isterinya ni minta anak-anak perempuan yang membantu mereka dari hal dan sudut berkenaan. Bab-bab nak memasak, bab-bab nak makan, bab-bab nak minum, bab-bab nak urus rumah, bab-bab nak urus keluarga ni dibantu oleh anak-anak perempuan. Manakala anak-anak lelaki membantu Nabi Adam dalam usaha mencari nafkah, dalam usaha mencari rezeki di luar. Ditakdirkan yang sulung ni, yang nama Qabil, dia lebih berminat kepada bidang pertanian.
Jadi Qabil mengusahakan bidang pertanian, antara yang disebutkan dia ni tanam gandum, tanam buah-buahan dan berbagai jenis sayur-sayuran yang ada dan wujud pada waktu tersebut. Manakala adik dia Habil ni lebih berminat kepada penternakan. Dia membela biri-biri, dia membela kambing, dia membela kibas dan seumpama dengannya. Bila dah masing-masing beranjak ke usia yang lebih dewasa, masing-masing dah mula rasa matang, timbullah di sini perasaan mula tertarik kepada lawan jenis masing-masing. Walaupun kedudukan mereka pada waktu tersebut, ikatan kekeluargaan tu kita kata masih dalam lingkung, ruang lingkup dia adik-beradik. Tapi sebab tak ada dah orang lain yang wujud pada waktu tersebut, tak ada dah orang lain yang ada pada waktu tersebut untuk dikahwini, untuk dinikahi, jadi inilah yang berlaku. Kekeliruan kepada Nabi Adam alaihissalam, bila mana anak-anak ni dah mula membesar, dah mula matang, dah tertarik dengan lawan jenis masing-masing. Maksudnya dah nak kahwin, dah berminat kepada perempuan, seolah-olah menuju kepada alam rumah tangga. Jadi Nabi Adam alaihissalam meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bagi petunjuk, supaya bagi panduan pada dia bagaimanakah cara nak mengahwinkan anak-anak dia tadi. Bagaimana nak menikahkan anak-anak dia tadi? Lalu Allah bagi wahyu, Allah bagi panduan, Allah bagi hidayah agar dikahwinkan anak-anak ni secara berselang-seli, bersilang-silang. Maksudnya kalau tadi Qabil dia lahir dengan iklimah, jangan sesekali kahwinkan Qabil dengan iklimah, tetapi kahwinkan Qabil dengan yang lahir perempuan bersama Habil, dan kahwinkan Habil dengan anak yang lahir bersama abang dia Qabil. Dengan maksud yang mudah, kahwinkan Habil dengan iklimah dan kahwinkan Qabil dengan labuda. Dan bila mendapat wahyu dan rahmat daripada Allah ni, maka tujuan kepada perkahwinan hampir sampai pada tahap dia, hampir sampai pada kemuncaknya. Tapi bila nak dilangsungkan perkahwinan tersebut, timbullah tentangan, timbullah perlawanan, rasa tak puas hati di kalangan anak-anak dia, terutama abang yang sulung tadi iaitu Qabil. Sebab apa? Sebab Qabil ni dia lahir dengan adik dia iklimah yang Allah bagi kepada dia, takdir dia rupa paras yang cantik, rupa paras yang jelita, rupa paras yang menawan. Tetapi ini tidak berlaku kepada adik yang lahir bersama Habil. Adiknya kurang cantik, kurang menarik, kurang lawa dan sebagainya. Sebab tu Qabil menentang pernikahan ataupun perkahwinan yang bakal dilakukan oleh bapa mereka, Nabi Adam alaihissalam ini. Inilah tentangan yang dibuat oleh Qabil, semata-mata dia dah terfitnah dari sudut kecantikan wanita, dah terfitnah dari sudut kejelitaan wanita. Inilah permulaan bahaya fitnah yang diwujudkan oleh seorang manusia yang namanya perempuan, oleh seorang manusia yang namanya wanita. Dan hari ini rentetan daripada peristiwa tersebut, tak kurang sejumlah manusia yang telah mendahului kita dah mati, sejumlah manusia yang telah mendahului kita dah meninggal, dan ada yang masih hidup hari ini bersisa usia dah mungkin 180 tak terkecuali pasti, dalam kehidupan mereka pernah terfana, pernah terkena dengan tempias fitnah daripada seorang perempuan, fitnah daripada seorang wanita. Dengan jumlah komposisi tak kira kecil ataupun fitnah itu jumlah dia besar. Jadi atas dasar tersebut, dia lawan Nabi Adam, dia bangkang keputusan bapa dia. Jadi kekeliruan ini muncul buat kali kedua kepada Nabi Adam, lalu sekali lagi dia minta permohonan daripada Allah, wahyu daripada Allah, ilham daripada Allah, bagaimana nak settle masalah tersebut, bagaimana nak selesaikan masalah tersebut. Jadi atas dasar itu Allah bagi panduan supaya di antara kedua-dua anak ni, yang nama Qabil dan nama Habil ni, masing-masing menyediakan korban masing-masing. Jadi Habil sediakan korban dia, Qabil pun sediakan korban dia dan letakkan di satu tempat.
yang mana akan turun peringatan, akan turun satu bentuk keterangan daripada Allah yang akan memakan dan mengambil salah satu daripada korban yang telah diberikan oleh kedua-dua anak Adam tersebut. Jadi tempat yang dimaksudkan oleh Nabi Adam ialah tempat yang selalu dia berdoa, tempat yang selalu dia bermunajat kepada Allah di lereng sebuah bukit. Jadi diperintahkan kepada kedua-dua anak tersebut, Qabil, hang ni sebagai seorang petani, sebagai seorang agroman, hang nak pi bawa apa? Nak bawa gandum pun tak apa, nak bawa jenis buah pun tak apa, nak bawa jenis sayur pun tak apa, carilah, pilihlah yang terbaik dan persembahkan dalam bentuk korban di sana. Dan hang pula Habil, kalau jenis ahli penternakan, nak bawa kibas ke, nak bawa kambing ke, nak bawa biri-biri, carilah hak paling baik, hak paling gemuk, hak paling sihat, hak paling berisi, hak paling rasa daging paling enak, paling banyak, persembahkan di sana. Jadi dipendekkan cerita, kedua-duanya mempersembahkan korban masing-masing kepada Allah di tempat yang dimaksudkan oleh bapa mereka, Nabi Adam alaihissalam. Dan bagi diri Qabil, dia anggap perkara tersebut seumpama perkara bukan satu perkara yang besar. Dia anggap bukan perkara yang penting. Lalu apa jenis persembahan yang dia nak bawa korban pada Allah? Dia ambil beberapa gandum-gandum yang sudah tahap jelek, yang sudah tahap rosak, yang sudah tahap tak berkualiti, yang sudah tahap tak bermutu untuk dipersembahkan kepada Allah. Manakala berlawanan dengan adik dia Habil, dia pilih kambing, dia pilih biri-biri yang paling cantik, yang paling gemuk, yang paling banyak isinya, yang paling sihat, yang paling dia kasih, yang paling dia sayangi untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila diletakkan kedua-dua korban tersebut di tempat yang dimaksudkan, tiba-tiba datanglah keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk api putih yang menyala-nyala tanpa asap. Ini disebutkan dalam riwayat, datang tu bukan api yang berbentuk kemerah-merahan seperti api biasa di atas muka bumi kita, tapi api itu berbentuk berwarna putih tanpa asap. Lalu api itu datang secara perlahan-lahan turun, kemudian menyambar. Maksud menyambar di sini seolah-olah memakan, seolah-olah meredai korban yang telah disediakan oleh adik dia Habil berupa seekor kambing kibas tadi, yang mana posisi dia, keadaan dia yang paling baik, paling bermutu dan paling berkualiti. Langsung api tersebut tidak mengambil, tidak menyentuh dan tidak menyambar korban dalam bentuk gandum yang sudah tidak ada kualiti dan mutu yang disediakan oleh Qabil. Dengan ini jelas, sebab perkara ini disaksikan oleh Nabi Adam, perkara ini disaksikan oleh isterinya Hawa dan hampir keseluruhan adik-beradik kepada kedua-dua anak Nabi Adam yang namanya Habil dan Qabil tadi. Lalu keputusan sudah jelas di mata masing-masing bahawa Allah sudah menerima dan berpihak lebih kepada Habil. Jadi selayaknya iklima adik kepada Qabil, abang dia yang pertama tadi, harus diserahkan dan dikahwini dengan Habil. Jadi semakin membara, semakin jelas dendam yang terkandung di dalam hati Qabil, tetapi dia simpan, dia semak dalam-dalam kerana dia tak mau menunjukkan dendam dia tadi, kemarahan dia tadi, ego dia tadi, emosi yang membuat-buat tadi di hadapan ayah dan ibu serta di hadapan adik-beradik yang lain. Baik. Dalam kes ini, bila kambing itu disambar, kambing itu sebenarnya dalam riwayat dibawa naik oleh malaikat dan disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Yang mana kelak kambing ataupun kibas itu akan diturunkan kembali ke dunia untuk satu kes, untuk satu peristiwa yang akan berlaku di masa depan. Dan semua kita tahu bahawa inilah yang terjadi bila tiba kepada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya menyembelih anak lelakinya, iaitu Nabi Ismail alaihi salam.
Dalam peristiwa tersebut, bila Nabi Ibrahim nak sembelih, nak potong leher, nak potong tengkuk anak dia sebagai korban yang diwajibkan atas dia menerusi mimpi tersebut, Allah menukarkan Nabi Ismail itu dalam bentuk seekor kambing, dalam bentuk seekor kibas. Dan dalam riwayat yang masyhur menyebut, kambing yang diganti ataupun ditukar dengan Nabi Ismail, itulah kambing yang pernah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga, iaitu kambing yang pernah dikorbankan oleh anak Nabi Adam alaihi salam yang nama dia Habil. Ke malam ni baru tahu. Ke dah biasa kisah ni. Ha, kalau malam ni baru tahu, tu ilmu baru. Kalau dah biasa, tu dah menjadi ilmu yang sedia ada, pengetahuan sedia ada kepada anda semua. Baik, itu sebagai tambah nilai. Kembali kepada kisah keduanya. Bila tiba suatu masa, Nabi Adam alaihi salam ditakdirkan terpaksa memenuhi satu keperluan dan dia terpaksa meninggalkan keluarga dia termasuk isteri dia. Setengah riwayat menyebut tempat yang Nabi Adam ni nak bermusafir, tempat yang Nabi Adam nak pergi dan bergerak ialah bumi Mekah. Ada setengah riwayat tempat lain, tapi ada satu keperluan yang memakan masa yang agak lama untuk kembali semula. Dan dia mengamanahkan urusan keluarga, segala keperluan keluarga yang penting-penting kepada anak yang sulun tadi, iaitu yang namanya Qabil. Dan Qabil telah memasang niat, Qabil telah memasang angan-angan bahawa dendam dia perlu dilangsaikan, dendam dia perlu dilunaskan kepada adiknya yang seolah-olah merampas iklima daripada tangan dia. Jadi ditakdirkan pada suatu ketika tu, dia pergi cari adik dia. Adik dia ni sebagai seorang penternak, seorang pengembala kambing, jadi dia duduk di satu tempat. Bila dia jumpa dengan adik dia, maka dia mula mengeluarkan kata-kata dia. Bila dia mengeluarkan kata-kata dia, dia sebut perasaan dia ni tak puas hati. Dia sebut perasaan yang berlawanan, bertentangan daripada arahan daripada bapak dia sebelum ni dan apa yang telah terjadi kepada peristiwa korban masing-masing. Tetapi adiknya Habil ni bermati-matian cuba meredakan perasaan marah tadi, cuba meredakan api yang berkobar-kobar di dalam diri abang dia tadi, kerana faham dan dia tahu bahawa sekarang Qabil ni sedang dirasuk oleh syaitan dan iblis. Rasuk di sini maksud saya bukan rasuk macam meracau, kita orang masuk hantu tu tak, tapi dah dipengaruhi akal dia, dah dipengaruhi fikiran dia, terutama bila dia mengancam Habil untuk membunuh Habil. Bila dah tahap membunuh seseorang tu, memang akal dia, memang fikiran dia dah dipengaruhi oleh iblis, dah dipengaruhi oleh syaitan. Lalu inilah ayat ini bersambung, dia kata apa tadi? Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Salah seorang daripada keduanya Allah terima dan seorang lagi Allah tolak, Allah tak terima. Qala la aqtulannak. Berkatalah yang korban itu tidak diterima oleh Allah, nescaya pasti aku akan membunuh kamu. Ini adalah kata-kata daripada Qabil. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ini pula adalah kata-kata daripada Habil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima korban, hanya akan menerima persediaan daripada mereka yang benar-benar jujur, daripada mereka yang benar-benar ikhlas, daripada mereka yang benar-benar bertakwa. Kalau kita nak rujuk ayat 28 Al-Maidah, ayat 29 Al-Maidah, ayat 30 Al-Maidah, boleh tengok dialog ketika terjadinya isu percakapan, isu komunikasi dua hala di antara Habil dan Qabil ketika pertemuan tersebut. Jadi Habil di sini dia rela. Maksudnya dia tak akan angkat tangan dia untuk menentang abang dia kalau abang dia tu ada niat nak bunuh dia.
Memang abang dia dah ada niat, memang berkehendak nak bunuh dia, tapi dia bagi tahu awal-awal, dia kata abang sekarang ni dah dipengaruhi oleh iblis, abang sekarang dah dipengaruhi oleh syaitan. Tetapi kalau abang betul-betul dah bulatkan niat, dah betul-betul bulatkan tekad nak bunuh, dia tak akan angkat tangan dia untuk lawan balik, untuk menentang abang dia, semata-mata nak mempertahankan diri. Jadi atas dasar itu diringkaskan cerita dalam Quran sebut, bila mana Habil ni dia terlena, waktu dia kepenatan dan keletihan, waktu tu dia rehat. Dikatakan setengah di luar gua, dikatakan setengah riwayat di dalam sebuah gua. Bila keadaan dia tu tidur, datanglah Qabil. Sebenarnya Qabil tak tahu bagaimana cara nak bunuh Habil. Setengah riwayat datang kata tiba-tiba datang iblis. Iblis ni datang lalu dia berupa dalam bentuk seekor burung yang hitam. Lalu dia duduk berlegar-legar di kawasan tempat kedudukan Qabil tadi. Jadi bila Qabil ni rasa serabut dengan burung duduk mari berlegar-legar tadi, dia ambil seketul batu, dia baling. Bila dia baling batu tadi, kena kat kepala burung tadi jatuh, burung tadi terhempas, burung tadi mati. Jadi dia pun dapat satu idea. Dia dapat satu buah fikiran, satu akal fikiran, cara dia nak membunuh ataupun menghilangkan terus kedudukan Habil di dalam dunia ini. Lalu dia gunakan konteks yang sama, idea tadi menggunakan batu. Lalu dikatakan dia mengambil sebuah batu yang besar, lalu menghempapkan batu tersebut ke atas kepala Habil. Sewaktu dia sedang tidur, yang menyebabkan kepala Habil ni remuk dan pecah, yang membawa kepada kematian dia. Dalam riwayat yang lain, sebab kita banyak ulama-ulama, kita banyak sejarawan-sejarawan dan banyak hasil-hasil karangan dan tulisan ulama-ulama, riwayat lain menyebut dia tak guna batu. Ini saya sebut sebagai selingan riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab tafsir. Ada setengah kata tu dia pergi cekik adik dia. Dalam keadaan dia terlena tadi, dia pergi cekik sampai mati. Ada pula kata dia pergi gigit di leher. Macam binatang buas harimau ke singa, dia pergi gigit di leher, menyebabkan luka yang dalam pada leher Habil tadi, menyebabkan kematian dia. Apapun, dia hanya berkisar kepada tiga riwayat tadi. Yang paling masyhur, empat dengan batu, ada juga riwayat yang kata cekik, dan ada juga riwayat yang kata dia gigit di leher sampai mengalami luka yang dalam dan menyebabkan pendarahan yang teruk, dan inilah yang membawa kepada kematian Habil. Jadi bila berakhir di sini, saya nak sebut satu perkara, iaitu sebenarnya benda ni berlaku di mana? Sewaktu anak-anak Nabi Adam ni hidup dulu. Di dalam sejarah yang panjang, kita sekarang ada sebuah negara yang kita kenali sebagai negara yang sedang bergolak sekarang, iaitu negara Syria. Dalam daerah-daerah, dalam kota-kota di Syria ni, antara kota di Syria yang paling besar ialah ibu negara dia, yang kita sebut Damaskus. Orang Melayu suka sebut Damsyik, dan Arab yang sebenarnya ialah Dimash. Mungkin kita orang Melayu susah, sukar nak sebut Dimash, dia sebut Damsyik ataupun Damaskus. Jadi dalam daerah ataupun kota Dimash, Damsyik atau Damaskus ini ada sebatang aliran anak sungai. Sungai ini di kalangan penduduk tempatan dia dinamakan sebagai Sungai Bardi. Sungai Bardi. Di penghujung Sungai Bardi itu ada sebuah makam, ada sebuah kubur tinggalan lama yang panjang dia lebih kurang 15 meter. Hari ini ni kalau letak depan kita agak-agak panjang mana 15 meter? Panjanglah 15 meter ni. Dan di kalangan penduduk tempatan, mereka berkeyakinan, mereka rasa itulah kubur anak Nabi Adam yang nama dia Habil. Dan di sudut utara Sungai Bardi itu ada sebuah bukit. Ada sebuah bukit yang nama dia Bukit Qasyun. Bukit Qasyun. Dan dikatakan juga di Bukit Qasyun inilah tempat selalunya Nabi Adam alaihissalam berdoa dan bermunajat kepada Allah.
Dan dikatakan juga Bukit Qasyun inilah tempat berlakunya penyerahan korban masing-masing sewaktu ketika dahulu. Bila sebut tentang Bukit Qasyun ni, saya teringat kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana seorang ahli muarikh, sejarawan Islam yang nama dia Al-Hafiz Ibn Asakir, yang mana bila terjadi khilaf di kalangan ulama' dan sejarawan, di manakah tempat asal bumi kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang paling masyhur di sisi ulama'-ulama' Islam ialah Nabi Adam ni dilahirkan, Nabi Ibrahim dilahirkan di Faddam Aram. Kampung dia nama Faddam Aram dalam daerah Kaldan, negeri Babylon. Memang asal Nabi Ibrahim di Iraq. Tetapi seorang muarikh ataupun sejarawan Islam yang nama dia ialah Al-Hafiz Ibn Asakir menganggap bahawa tempat lahir Nabi Ibrahim itu di sebuah tempat nama Ghuta. Tempat nama Ghuta dalam daerah Barzah. Dalam daerah Barzah itulah ada sebuah bukit yang namanya Qasyun. Dan Nabi Ibrahim pernah berhenti berdoa dan bermunajat pada Allah di bukit ni. Sewaktu dia nak pi membantu dan tolong anak saudara dia menyelesaikan kes dengan umat dia, iaitu Nabi Lut alaihi salam. Kita tahu hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ialah bapa saudara dengan anak saudara. Jadi sebenarnya kesilapfahaman ialah di situ ialah tempat berdoanya Nabi Ibrahim, bukan tempat lahir Nabi Ibrahim alaihissalam, merujuk kepada tempat yang sama, bukit yang sama. Sekarang kalau kita pi Syria, bukit ni berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan jalan nak pi ke ibu kota Dimash. Di antara dua daerah, yang satu nama Bazdani, satu lagi nama Balaudan. Itu ada Bazdani, ada Balaudan. Ke arah kanan dia tu ada bukit, kita nak menuju ke kota Dimash. Dan di sebelah utara bukit Qasyun tu pula ada sebuah gua yang nama dia Magharatud Dammi, ataupun orang Arab sebut Mugharatud Dammi, iaitu gua darah ataupun gua berdarah. Yang di keyakinan mereka, gua itulah tempat terjadinya tragedi pembunuhan Habil oleh Kabil, yang dikatakan empat batu tadi ke, cekik tadi ke, apa gigit dengan gigi ke, disitulah dikatakan tempat yang terjadi peristiwa pembunuhan tersebut. Dan kalau kita tengok kepada konklusi ataupun rumusan daripada peristiwa kedua-dua anak Nabi Adam alaihissalam ini, jelas kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan tidak adalah mereka yang terbunuh di kalangan anak-anak Bani Adam dengan cara yang zalim, kecuali dosa pembunuhan tersebut akan ditanggung oleh anak Adam yang tua, iaitu Qabil, kerana dia telah menunjukkan contoh atas pembunuhan tersebut. Seolah-olah hari ini, kalaulah sejak zaman tu, sejak peristiwa tu sampailah hari kiamat, ada mana-mana anak Adam melakukan PL yang sama, melakukan perangai yang sama, melakukan perbuatan yang sama, iaitu membunuh bukan secara yang hak, membunuh dengan zalim, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka itu seolah akan ditanggung oleh anak pertama Nabi Adam, iaitu Qabil, kerana dia telah menunjukkan contoh yang tidak baik, menunjukkan contoh yang tidak elok pada awal sejarah kehidupan dan ketamadunan manusia. Itu intipati daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi ialah ramai yang bertanya dalam kes nak menanam ataupun nak menyelesaikan, mengendalikan, menguruskan jenazah siapa? Jenazah Habil yang telah meninggal tadi. Lepas kematian adik dia Habil ni, barulah timbul rasa menyesal. Barulah timbul rasa putus asa. Rasa tak puas hati. Rasa bersalah pada diri sendiri.
tetapi dia tak tahu bagaimanakah nak menguruskan mayat adik dia yang baru meninggal tadi. Sebab dalam kes Nabi Adam dan Hawa serta adik-beradik yang lain, tidak ada seorang pun yang pernah meninggal, tak ada seorang pun pernah yang mati, kecuali inilah kes yang pertama. Baik. Dan diwahyukan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, datang berupa burung gagak bersaudara. Datang dua ekor burung gagak, tiba-tiba ditakdirkan kedua-duanya ni bergaduh. Kedua-dua ni bertengkar, kedua-dua ni berkelahi, kedua-dua ni asyik bercakaran antara satu dengan yang lain. Yang mana ekoran daripada peristiwa tersebut, salah seekor burung tadi jatuh mati meninggal dunia. Lalu inilah adaptasi dan pengajaran serta iktibar daripada kematian adik dia. Burung hak hidup ni dia turun atas tanah, dia korek tanah tadi dengan kaki dan paruh dia. Jadi dia nak buat apa? Dia nak gali lubang. Jadi bila dia turun, dia guna paruh dia, dia guna kaki dia, dia korek lubang, korek lubang, korek lubang, akhirnya terbentuk satu lubang yang boleh memuatkan kawan dia tadi, rakan dia tadi, hak dia bergaduh sampai mati tadi. Lalu dia ambil kawan dia tadi, hak dah jadi bangkai, hak dah jadi mayat tadi, letak dalam lubang tadi, kemudian dia kambuh, dia kaih tanah tadi sampai menimbuskan kawan dia tadi. Jadi ini adalah bentuk ilham, bentuk pengajaran, bentuk iktibar kepada Qabil tadi. Sebab sebelum ni dia simpan mayat tu untuk beberapa hari dalam sebuah bekas. Ada kata sebut dalam sebuah peti. Yang mana mayat ni hampir dah berbau, mayat ni hampir dah mula membusuk. Yang mana dah datang berbagai jenis burung nak ambil mayat tadi, nak makan mayat tadi. Tetapi di sini Allah menghalang. Hamba dia ni disia-siakan dengan dimakan oleh burung-burung tadi, lalu didatangkanlah dua ekor burung gagak tadi. Ekoran daripada peristiwa tersebut, dia pun galilah lubang. Sama seperti gambaran yang ditunjukkan oleh gagak tadi, lalu disemadikan dan ditanam. Tetapi dalam konteks ini kita tidak ada penjelasan yang jelas, kita tidak ada penjelasan yang terperinci. Adakah mayat tadi ditanam macam mayat kita duduk menyenggeng lagu ni ke? Hatu wallahu alam lah apa yang berlaku. Yang jelas dia gali lubang, dia tanam. Bentuk tanam, cara pengurusan, kaedah pengurusan, tak ada penjelasan yang detail, tak ada penjelasan yang terperinci. Yang penting mayat adik dia sudah selesai disemadikan. Paling jauh, bila ibu bapa ulama-ulama atau ustaz-ustaz kita bercerita tentang kisah Habil dan Qabil, kebanyakan kita berhenti sampai di sini. Memang bab burung ni sambung Al-Ma'idah ayat 31. Kalau tadi kita baca ayat 27, suruh Nabi Muhammad cerita pasal dua anak Nabi Adam. 28, 29, 30 cerita pasal dialog sebelum berlaku pembunuhan dan kematian. Ayat 31 contoh burung gagak. Jadi kisah ini memang berhenti di situ. Tetapi di antara hadirin-hadirin di masjid lain sebagai contoh, ramai yang tanya apa kes yang berlaku kepada Qabil selepas kepulangan bapa dia Nabi Adam. Jadi bila bapa dia Nabi Adam kembali semula ke tempat asal mereka, apa yang berlaku pada Habil sebenarnya? Apa yang berlaku pada Qabil sebenarnya? Dalam kes ini, banyak ulama-ulama dan sejarawan-sejarawan Islam meriwayatkan, bila Nabi Adam kembali, Nabi Adam tengok anak-anak yang menunggu keperluan dia ni semua ada lengkap. Kecuali seorang saja tak ada tunggu dia, iaitu Habil tadi. Dan ini menimbulkan rasa pelik. Rasa pelik dia, rasa ajaib dia, sebab dia tu anak yang kedua. Tapi bila ditanya kepada Qabil, di manakah adik kamu Habil sekarang? Lalu dijawab dengan sombong, dijawab dengan angkuh. Saya ini wahai bapa bukannya hamba kepada Habil, takkan setiap masa, takkan setiap saat saya nak mengekori di belakang dia. Jadi tentulah dia ada di mana-mana, mungkin sekitar kawasan ini ataupun sedang menternak barang-barang gembalaan dia. Jadi Nabi Adam pi cari, tak ada. Suruh adik-beradik cari, tak ada. Suruh anak-anak dia cari, semua tak jumpa. Lalu dia rasa tak puas hati. Dan akhirnya peristiwa ini pecah juga. Peristiwa ini terbongkar juga.
Bila tahu Nabi Adam memang rasa nak marah, tetapi dia cuba menahan kemarahan tersebut dan dia menganggap ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala atas diri dia, takdir Allah Subhanahu wa taala atas keluarga dia. Lalu dia menahan sabar, dia minta kepada Allah, berdoa banyak-banyak, minta keteguhan iman supaya Allah bagi kesabaran yang tinggi, teguh iman yang tinggi, dan dia mendoakan kebaikan. Untuk siapa? Untuk anak dia yang melakukan dosa, untuk anak dia yang melakukan pembunuhan, iaitu anaknya yang bernama Qabil tadi. Akibat kemarahan inilah yang membawa kepada Qabil ni rasa bersalah yang amat sangat, lalu dia meninggalkan kawasan dan tempat tersebut. Inilah yang membawa pembahagian dia kepada perbincangan ulama, ada dua tempat. Yang pertama, yang kurang masyhur. Ramai ulama-ulama yang mengatakan Qabil bila dia meninggalkan ibu bapa dia dan adik-beradik yang lain, dia ni sebenarnya bawa iklima bersama dengan dia. Iklima hak duk berebut tadilah, dia bawa adik dia hak cantik tu iklima lari ke sebuah tempat yang hari ni tempat tu kita sebut sebagai sebuah negara yang nama dia Yaman. Jadi dia pergi ke arah Yaman. Dan bila sampai di sana, dia pun berkahwin dua orang tu. Tak tahulah siapa tu imam, siapa tu wali, sebab memang tak ada orang lain lagi masa tu. Jadi dia kahwin cara dia sendiri ke, wallahu alam. Lalu dikatakan anak-anak yang lahir hasil daripada perkahwinan Qabil dengan Iklimah yang disebut sebagai Bani Qabil. Apa maksud Bani? Anak-anak, iaitu anak-anak Qabil yang kebanyakan sekarang sudah ramai tersebar di bumi Yaman pada waktu dan zaman tersebut. Satu kil. Yang kedua ialah ini yang paling masyhur, dia membawa diri tapi dia tak bawa iklimah, dia pergi seorang-seorang dia. Akhirnya dia sampai di satu daerah, dia sampai di suatu tempat. Yang ni lah dalam ilmu astrologi, dalam ilmu antropologi, dia disebut sebagai Lemuria. Pernah dengar Lemuria? Tak pernah dengar, tak apalah. Kalau saya sebut Lemuria, tak pernah dengar. Kalau saya sebut Atlantis, pernah dengar ke tak pernah dengar? Tak pernah dengar juga. Lemuria pun tak pernah dengar, Atlantis pun tak pernah dengar, tak apalah. Sebab dikatakan tempat ini sekarang sudah lama ditenggelami di dasar lautan Pasifik. Dahulu dia berbentuk permukaan bumi. Dia adalah sebuah bumi yang subur, sebuah bumi yang masyhur, dan dikatakan di tempat itulah yang namanya Lemuria, di tempat itulah yang namanya Atlantis, di tempat itulah dikatakan Qabil tadi melarikan diri dan dia berkahwin dengan perempuan yang berasal daripada Lemuria, perempuan yang berasal daripada Atlantis itulah. Jadi tempat tu sekarang dikatakan telah tenggelam, the lost world. Ini dah kata Atlantis. Atlantis ni dia macam ni lah. Orang-orang menganggap Atlantis ni adalah satu bumi yang kaya dengan ilmu pengetahuan daripada syurga. Sebab apa? Bandar Atlantis ni dikatakan antara bandar yang paling elit, bandar yang paling maju, bandar yang paling berteknologi tinggi pada waktu dan zaman tersebut. Bukan zaman hak habis lari, bukan zaman hak Qabil lari tu, lepas pada tu. Bila dah membiak anak keturunan dia dengan perempuan yang lahir di situ. Tapi kita jadi pening di sini. Sebab apa kita pening? Faham tak? Ini adalah pandangan daripada ahli-ahli sejarawan orang-orang kafir. Rasa senang tak nak tolak? Kalau dia kata Lemuria wujud, kita boleh terima. Dia kata Atlantis wujud, kita boleh terima. Tang mana agak-agak kita rasa nak tolak? Tang mana? Kalau dia kata dah tenggelam benda tu, senang saja. Dia kata bila dia lari ke Lemuria, bila dia lari ke Atlantis, dia berkahwin dengan perempuan di sana. Agak-agak anak Nabi Adam 40 orang tu dah ada ke orang lain. Mana boleh muncul perempuan lain nak pergi duduk situ? Kemat, macam mana? Dah kan baru membiak 40 orang duduk sekali dengan Nabi Adam, tiba-tiba dia pergi tempat lain, kahwin dengan orang tempat lain. Orang tu mari tang mana? Dah Nabi Adam baru anak 40 orang tu baru. Satu. Tapi mereka mendakwa. Ni. Itu di sisi kita. Tapi mereka mendakwa sesungguhnya, sebelum Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi,
sudah ada makhluk-makhluk yang sipi-sipi, sibih-sibih manusia menghuni kebanyakan tempat di kawasan muka bumi. Hanilah yang kata mereka menerusi satu kitab yang nama dia Kitab Henokh. Apa maksud Henokh? Pernah dengar nama Henokh? Tak pernah dengar. Henokh ni nama orang. Henokh ni satu kitab nama Henokh dan kitab ni ditulis oleh Henokh. Siapa manusia pertama yang pandai menulis? Siapa manusia pertama yang pandai menulis? Siapa? Dalam bahasa Arab dia sebut Akhnuh. Dalam bahasa Ibrani dia sebut Henokh. Dalam Quran dia sebut Idris alaihissalam. Baik. Kitab Henokh merujuk kepada kitab Nabi Idris alaihissalam, bukan kitab yang diwahyukan. Nabi Idris pernah diwahyukan Allah dalam bentuk bukan kitab tetapi sahifah, iaitu 30 sahifah. Sahifah pernah turun pada Nabi Adam. Sahifah pernah turun pada Nabi Idris. Sahifah pernah turun pada Nabi Ibrahim. Sahifah pernah turun pada Nabi Ezekiel. Sahifah pernah turun pada Nabi Hajai. Sahifah pernah turun pada Nabi Habakuk. Ini ada dalam Taurat, ni ada dalam Injil. Hak tu berkenaan dengan mereka, kita letak di tepi. Tapi sekarang Henokh ni kitab yang dikarang, kitab yang ditulis. Bukan sumber wahyu, bukan pedoman daripada Allah, tetapi hasil penulisan daripada Nabi Idris alaihi salam sendiri. Itulah dakwa mereka. Jadi sini kebenaran, penentuan sama ada kita nak terima atau tidak ialah dalam kitab Henokh ni bila kita perincikan, dia menceritakan tentang makhluk awal yang sebelum Adam turun ke bumi ni, ada satu bentuk dia panggil the fallen angel. Malaikat-malaikat yang memberontak. Malaikat-malaikat yang berasal daripada kayangan, mereka turun ke bumi. Dan malaikat ini diketuai oleh seorang pemberontak yang nama dia, agak-agak siapa? Agak-agak siapa the fallen angel ni? Ha, siapa? Nama dia ialah Syammaza. Syammaza ni dia sebut dalam tu malaikat yang memberontak. Malaikat dalam definisi Al-Quran, malaikat dalam definisi pengajian kita orang Islam adalah makhluk yang tak pernah memberontak, makhluk tak pernah melawan. Yaf'aluna ma yu'marun. Dia ni melakukan apa saja perintah Allah, dia tak pernah lawan Allah. Jadi Syammaza ni bukan merujuk kepada malaikat yang memberontak kecuali iblis, kecuali syaitan. Dikatakan bila kelompok ini turun dan dia pula berkahwin bernikah dengan manusia-manusia separa. Inilah yang jadi perbahasan paling besar yang tak berkesudahan. Benda ni dah lama terjadi di Mesir. Sebelum saya balik daripada Mesir lagi, dah ada seorang doktor Mesir. Doktor kuliah lughah yang nama dia Dr. Abdul Sabur Syahid. Dia menulis sebuah buku yang bertajuk Abi Adam. Bapa kepada segala anak Adam, yang dia mengatakan bahawa sebelum Nabi Adam AS ni turun, dah ada jenis spesies yang bukan manusia yang lengkap, tapi sibih-sibih manusia, sipi-sipi manusia yang lebih awal menghuni bumi ni. Yang contoh dia nak relate apa? Dia nak relate dengan orang-orang paleolitik. Dia nak relate dengan orang-orang mesolitik, orang-orang neolitik, orang-orang zaman batu, orang-orang zaman gangsa. Kalau kita belajar, ni tamadun awal sejarah lagi. Bukan kata anak kita, ni memang sejarah kita belajar. Pernah belajar paleolitik, betul eh? Mesolitik. Jadi kita nak kata sekarang, mesolitik, paleolitik, neolitik dengan Adam, siapa hak dulu? Mesti kita kata Adam, sebab Nabi Adam paling awal turun. Okey, logik di sini ialah, Adam berturun berserta dengan ilmu yang Allah bekal. Wa'allama Adamal asma'a kullaha, dalam istilah dia sebut ilmu segala nama. Orang yang berpengetahuan, orang yang berteknologi tinggi, orang yang ada bahasa, orang yang ada percakapan, orang yang ada pertuturan. Secara logik kita
kata Mesolitik terkebelakang, Paleolitik terkebelakang, Neolitik terkebelakang, bapa kita dahulu adalah orang yang berilmu, berteknologi tinggi, pakai baju kot, pakai pakaian, tiba-tiba anak cucu pakai cawat, duduk atas bukit, duduk atas pokok. Logik tak? Tak, kita kata keturunan 2 tahun sebelum ni pakai BMW, pakai baju kot, pakai kemah, tiba-tiba anak cucu kita pakai spender, pakai cawat, duduk atas pokok. Nampak logik ke tak? Sepatut makin maju ke makin mundur? Kalau Nabi Adam sehebat itu ilmu Allah bagi, Mesolitik ke belakang tiba-tiba cakap pun a keliling api, logik ke tak? Jadi sekarang ni, kalau betul wujud Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik, siapakah mereka hak sebenar? Kalau kita nak menafikan bukti-bukti dari sudut arkeologi, kita ada sumber sejarah, sumber bertulis dengan sumber sekunder kan? Sumber bertulis catatan-catatan, sumber sekunder ni macam bangunan-bangunan lama, istana lama, tembikar, kapak, apa semua. Benda tu wujud ke tak wujud? Benda tu memang wujud tapi milik siapa? Ni perbahasan dalam kitab tu. Saya bukan nak memenangkan hak mana, nak mengiyakan dan menyalahkan hak mana. Cuma itulah isi kitab tersebut, dan dia dilawan hampir 10 orang doktor Al-Azhar dalam mahkamah untuk menyalahkan dia. Tetapi bila keluar hasil dia, yang menang siapa agak-agak? Yang menang Dr. Sobur Shahin tadi. Tak ada seorang pun yang boleh miskan hujah dia. Jadi yang inilah disebut dalam ilmu astrologi, bila turun hak kata Syammazah tadi, kahwin dengan makhluk-makhluk separuh manusia tadi, dia menghasilkan makhluk-makhluk raksasa. Makhluk raksasa pula. Inilah yang dinamakan sebagai Nephilim, sebagai Goliath. Ha, kalau nak senang cerita, pernah tengok filem The Chronicle of Narnia. Macam-macam kita tengok. Ada kadang-kadang orang sekerat, tubuh dia apa? Tubuh dia kuda. Kadang-kadang muka singa, tubuh orang. Agak-agak gambaran kita wujud tak makhluk-makhluk macam ni sebelum ni? Tak, fantasi seperti ini agak-agak wujud tak di alam lain? Kalau kita memang kita tak mau terima. Tapi itulah isi kitab tersebut yang saya rasa memang dah dimanipulasi, memang dah direka-reka, memang dah dijahannamkan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Yang sebenarnya yang saya bawa ni sebagai tambah nilai nak sebut isi-isi kitab Henokh tersebut. Tapi yang pastinya itu adalah bentuk manipulasi dan penipuan. Manipulasi dan penipuan. Banyak kalau kita tengok riwayat kitab Taurat, manusia-manusia gergasi. Zaman Nabi Nuh pun ada. Sebab itulah dikatakan berlakunya banjir besar. Sebenarnya berlaku banjir besar itu mengikut Taurat, mengikut Injil, bukan sahaja Allah nak hapuskan makhluk-makhluk, manusia-manusia yang sezaman dengan Nabi Nuh, yang ingkar pada Allah, yang lawan kenabian dan kerasulan Nuh. Tapi Allah nak cuci bumi itu dengan makhluk-makhluk tadi sekali. Bila habis semua itu, bumi pun jadi kembali manusia, hak betul-betul manusia. Kalau dia pakai ayat tu macam mana? Kalau dia pakai ayat tu macam mana? Sini jadi persoalan. Authentic dan specialnya setiap bala daripada Allah. Kalau setengah kadang-kadang orang fikir pendek tak? Dia pun kata, zaman Nabi Nuh ni, orang saja fikir dia sendirilah, otak logik dia. Zaman Nabi Hud kita kata, bila ada yang ingkar, Allah datangkan apa? Allah datangkan dalam bentuk guruh, bentuk kilat, akhirnya mereka diselubungi oleh pasir, tertanam. Sama juga dengan kaum Nabi Samud, mari kilat, mari bentuk gempa bumi. Kalau kaum Sodom, terbalik bumi. Tapi jumlah penduduk antara Nabi yang sebelum zaman Nuh dengan selepas Nuh, mana paling ramai? Semasa dengan Nuh ke hak lepas Nuh lagi ramai orang? Agak-agak. Mestilah hak selepas kan, orang makin membiak. Tapi bila Allah nak uji, bila Allah nak bala, bila Allah nak bagi tu, Allah buat lagu tu je untuk mereka. Tapi Nuh hak sikit, pasal apa perlu tenggelamkan satu dunia? Tak boleh ke buat, dah orang pun ada sikit tu saja, buat kawasan tu lah, tak perlulah nak tenggelam satu dunia tu.
Paham ke tak ni? Ni kita kata berfikir. Kita kata berfikir. Berfikir dalam bentuk ujian, berfikir dalam bentuk bala Allah. Sebab kadang-kadang bila kita datang benda-benda seperti ini, saya teringat kata-kata guru saya, iaitu Asy-Syeikh Almarhum Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bila saat-saat terakhir, saya pernah menziarahi beliau di hospital dengan seorang kawan. Jadi, bila nak balik tu dia berpesan. Satu masa, dia kata, bila kamu balik, kamu dah belajar di sini. Macam-macam ilmu. Ada kuliah usuluddinnya, ada kuliah syariahnya, ada kuliah lughahnya, ada kuliah tunya, ada kuliah adabnya, kuliah ni. Jadi macam-macam ilmu kamu boleh dapat di sini. Tetapi bila kita balik ke tempat asal kita, belum tentu yang ramai datang belajar, belum tentu yang ramai datang menuntut ni akan mengajar di Malaysia, akan mengajar di tempat kamu tu dengan jumlah yang sama. Faham maksud dia? Contoh, kita pelajar Malaysia hantar pelajar kita 7,000. Agak-agak bila balik 7,000 ni boleh mengajar semua kah? Tak mungkin, tak akan. Tapi dia kata, bila balik, hak mengajar, mengajar. Hak bekerja, bekerja. Kita pecahkan kepada hak mengajar. Bila kita pecahkan hak mengajar, kamu kena tunggu. Akan berlaku dua keadaan, dua kondisi. Satu kumpulan, dia akan mengajar dengan cara tersendiri. Satu kumpulan akan mengajar dengan cara tersendiri. Tapi hak paling ramai ialah akan muncul kumpulan yang kedua. Saya tak faham apa maksud dia. Dia kata, bila kamu balik, kamu buka muqaddimah. Awal-awal kitab Imam Al-Ghazali, iaitu Al-Bidayatul... Apa? Siapa pernah ni? Selupa pula. Bidayatul Hidayah. Permulaan Hidayah. Dalam tu dia kata, seseorang yang berilmu sebelum dia tu berilmu benar-benar dan dia mengajar orang lain, dan sebelum dia nak mengajar orang lain, samalah seperti Allah mewajibkan kepada kita zakat. Hari ini, orang yang bayar zakat, orang yang cukup haul dan cukup ni, nisab saja yang bayar zakat. Orang yang tak cukup haul, orang yang tak cukup nisab, kena bayar tak zakat? Tak kena. Tapi kamu akan perhatikan, akan muncul dua golongan agamawan ini. Dan yang paling ramai ialah orang yang akan bercakap di depan khalayak, orang yang akan bercakap di depan masyarakat, yang dia tak cukup haul, dia tak cukup nisab pun dia nak bayar zakat. Faham ke tak? Jadi orang nak bayar zakat ni, dia dah cukup haul, cukup nisab, maksudnya ilmu dia dah penuh, ilmu dia dah banyak, ilmu dia dah mantap, baru dia bagi ke orang lain. Dengan nisbah zakat tadi, haul dia dah cukup, nisab dia dah cukup, baru dia bayar zakat. Tapi kamu akan tengok hak ni kurang. Hak paling ramai ialah yang tak cukup haul, tak cukup nisab pun dia nak bayar zakat. Tapi kalau nisbah zakat sungguh, itulah bagus tak? Orang lain cukup baru nak bayar, aku tak cukup pun nak bayar zakat. Kalau ikut dari sudut zakat betul-betul hakikat zat zakat tu, baguslah. Aku ni tak sampai lagi tapi nak bayar zakat. Okeylah. Tapi ni saya nak kiah dari sudut ilmu tadi. Faham tak? Jadi saya bukan nak letak saya tempat pertama, memang saya pun tempat kedua. Sebab haul saya tak tahu ke mana lagi. Ni sok kita pun tak tahu ke mana lagi. Apatah lagi nak bayar zakat dekat orang lain. Faham ke tak ni? Oh, pukul 9 dah. Boleh berhenti ke tak? Kena lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Faham? Faham ke tak apa yang saya bawa tadi? Hak peringkat permulaan ialah kisah sebenar. Peringkat kedua ialah tambah nilai. Dan peringkat ketiga ialah, inilah yang dipanggil asakan, percubaan-percubaan manipulasi, penipuan-penipuan yang telah didatangkan oleh musuh-musuh Islam, yang kafir, yang non-muslim. Kadang-kadang sesuatu kitab lama, sesuatu tulisan lama, hasil karangan ulama ni asal memang betul. Tapi bila ditemui, bila dijumpai awal oleh tangan yang tak sepatutnya, itulah biasanya akan berlaku. Kitab itu akan dimanipulasi. Anda faham? Sebagaimana kitab-kitab sebelum ini. Asal Taurat dulu, suci tak? Masa zaman Nabi Musa, suci, murni.
Tapi bila di tangan Yahudi, di tangan Bani Israel, dan dah berselang beberapa orang Nabi, dah berselang beberapa orang Rasul, apa yang berlaku dekat Taurat sekarang? Sampai Allah mangsuhkan hukum-hukum dalam Taurat. Akibat kegagalan Yahudi, kegagalan Bani Israel menjaga kemurnian kitab tersebut. Begitu juga pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Asal turun wahyu, asal turun kitab Injil tu murni ke tak murni? Murni. Tapi kegagalan penganut-penganut selepasnya untuk menjaga kemurnian dan kesahihan kitab Injil, maka dia juga dimangsuhkan oleh Allah. Dan akhirnya turunlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berbezanya, nabi-nabi dan rasul sebelum ini khusus untuk kaum tertentu, khusus untuk bani tertentu, khusus untuk masyarakat tertentu. Dia khas Bani Israel, hak ni kaum tu, hak ni kaum ni. Kan dalam Al-Quran dia dah sediakan contoh nama-nama kaum. Kaum Nabi Nuh ada nama tertentu. Kaum Nabi Hud dia letak nama Ad. Kaum Nabi Saleh dia letak nama Samud. Kaum Nabi Syu'aib dia letak nama Aikah. Kaum Nabi tu nama ni, kaum Nabi tu nama ni. Tapi untuk Nabi Muhammad, khusus untuk bangsa Arab saja, atau rahmatan lil alamin. Khusus untuk bangsa Arab saja ke rahmatan lil alamin Islam kita? Islam kita rahmatan lil alamin. Untuk semua, tak khusus kepada bani, tak khusus kepada firqah, tak khusus kepada golongan tertentu, tak khusus kepada umat tertentu. Jadi inilah yang Allah berjanji untuk mengekalkan kesucian, ketulinan, otentiknya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Hari ini ramai yang nak ceroboh, sama seperti kitab-kitab karangan ulama terdahulu. Berjaya atau tidak? Berjaya atau tidak? Orang nak robek Al-Quran hari ini. Dia tambah pula surah-surah tertentu. Pernah tengok tak? Surah Iman, surah Wasaya, surah apa, macam-macam. Tapi kita pergi baca tak surah tu? Kita baca tak surah tu? Tak, dia kata tak cukup lagi Al-Quran, ada 4 tambah surah baru. Surah Iman. Kita baca tak surah Iman? Mak baca mak surah Iman? Tak ada orang nak baca. Dia datang surah Wasaya, tak ada orang nak baca. Kalau dia letak nama surah Rasulullah pun, rasa teringin nak baca. Tak ada siapa nak teringin baca. Kita terima seadanya. Faham ke tak ni? Faham lah tak? Maksudnya Al-Quran ni dah lengkap. Kalau ada yang terlebih menambah-nambah macam kaum-kaum Syiah. Sebagai contoh, Syiah Imamiyah. Mereka mendakwa apa? Mereka mendakwa selepas kematian Nabi, selepas kewafatan Nabi, Jibril masih lagi turun bawa wahyu kepada anak dia, Fatimah. Tak habis lagi bagi kat Nabi, Nabi mati dulu. Jadi banyak lagi anak turun pada Nabi, Nabi mati, Nabi wafat. Jadi Allah sambung pada anak dia Fatimah. Yang hasilnya hari ini, Quran mereka 3 kali ganda, triple, lebih tebal daripada Al-Quran kita. Tapi turun pula pada Fatimah, Fatimah tak sebar pula ke orang lain tak? Sepatut Fatimah lah aula sebar, anak Nabi. Ali menantu dia hidup lagi tak sebar juga. Tapi lepas pada depa tu semua mati, keturunan Nabi tu mati, baru Al-Quran tu muncul. Ha, ni inilah da'yah-da'yah dan kalam-kalam ataupun kalimah-kalimah yang palsu. Ha, ni jangan kita terpedaya, jangan kita terpengaruh dengan da'yah-da'yah tersebut. Jadi saya rasa malam ni cukuplah kita berakhir dengan kisah Nabi Adam alaihissalam pada bab yang ketiga, dan insya-Allah pada bulan seterusnya kita akan bergerak kepada nabi dan rasul yang kedua, iaitu nabi lepas Adam apa? Nabi Idris alaihissalam. Idris tadilah yang disebut sebagai Henokh ataupun Akhnukh. Nabi Idris ni ialah cucu yang ke berapa Nabi Adam? Kalau ikut keturunan, cucu yang keberapa? Cucu yang keenam. Idris bin Yarid bin Mahlil bin Qainan bin Shis bin Adam alaihi salam. Jadi dia ni keturunan Nabi Shis. Bila hilang Habil yang bersifat baik,
Allah masih mengkurniakan seorang lagi anak kepada Nabi Adam, yaitu Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis inilah yang mewarisi kembali sifat abang dia yang nama Habil yang terbunuh tu. Daripada Syis itulah lahirnya anak-anak keturunan sampailah cicit yang keenam tu jatuh kepada Nabi Idris alaihi salam. Sikit lagi boleh? Jadi zaman Nabi Idris inilah sebenarnya 300 tahun sebelum berlaku banjir besar. Sebelum berlaku banjir besar ni, ada seorang raja dan penguasa yang memerintah Mesir pada waktu tersebut. Jadi ni dah zaman cucu cicit Nabi Adam dah. Jadi kita tengok, kawasan tadi adalah kawasan di Syria, kawasan tadi adalah kawasan kita sebut sebagai kawasan Iraq dan sebagainya, dan Mesir juga sudah ada kerajaan yang cukup besar. Sebab Nabi Idris ni sinonim dengan negara Nabi Idris lahir di Mesir. Nabi Idris lahir di Mesir. Dan dia hidup pada zaman seorang raja, penguasa dan pemerintah Mesir yang bernama Saurid bin Salhuq. Raja tu nama Saurid bin Salhuq. Raja ni bermimpi. Dia mimpi 3 malam berturut-turut jatuh daripada langit manusia. Laki-laki jatuh, perempuan jatuh, bulan jatuh, bintang jatuh, matahari jatuh. Ini 300 tahun sebelum berlakunya banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Dan dia panggil 130 orang imam-imam yang beriman pada waktu tersebut untuk tafsir, takbir mimpi dia. Dan ketua imam tersebut kata di suatu masa akan berlaku banjir besar. Tapi masa dia bukan zaman kamu, tapi akan berlaku selepas pada ni, banjir besar akan berlaku mengikut peristiwa tersebut. Dan ramai sejarawan Islam menganggap ketua imam 130 orang yang dipanggil itu ialah Nabi Idris alaihi salam. Sebab itulah Raja Saurid ni memerintahkan dibina piramid 3 hak besar tu. Piramid ni bukan Firaun yang buat. Piramid ni bukan zaman Fir'aun. Fir'aun dah ke belakang tu. Ni zaman Nabi Idris lagi piramid tu dah dibuat sebenarnya. Dia buat untuk apa? Sebab zaman Mesir ni mereka cukup cekap ilmu perbintangan. Astronomi, astrologi, matematik, geometri. Mereka cukup cekap. Jadi mereka nak simpan semua khazanah-khazanah tadi dalam satu tempat yang kukuh, dalam satu bangunan yang kukuh sebelum banjir besar berlaku. Lalu dia buatlah piramid tadi dalam bentuk 3, dia simpan semua ilmu-ilmu tadi dalam bentuk kod. Dan dia mengharapkan suatu masa ada seorang manusia yang dapat membuka dan membongkar kembali khazanah ilmu-ilmu tersebut. Nah, dia bentuk kod. Sebab tu kalau kita tengok di dinding-dinding piramid ni, dia ada tulisan Latin ke tulisan Rumi ke, dia macam gambar-gambar itu. Dia macam gambar-gambar. Ni dia panggil huruf hieroglifik. Huruf hieroglifik. Ini dah dipanggil ilmu sefira. Ilmu bahasa sefira ni dia menggambarkan bentuk, dia menggambarkan logo, dia menggambarkan gambar tertentu tapi ada makna dia. Jadi orang yang belajar ilmu hieroglifik dia boleh baca apa yang nak disebut oleh tuan asal yang mempunyai kod tersebut. Kalau kita memang tak boleh baca apa, sak gambar bas, sak gambar kereta, sak gambar tayar, sak gambar enjin, sak gambar ejus, nak kata apa? Tapi dia contohlah tu. Tu dia ada makna-makna tertentu. Tu saya bagi contoh, tak ada pun gambar ejus, gambar enjin. Dia ada tulisan-tulisan yang dipanggil tulisan Egyptologi, tulisan Egypt kuno. Jadi itulah hasilnya. Agak-agak siapa manusia yang akan bongkar kembali khazanah ni? Siapa akan ambil ilmu ni? Yang kemudian berjaya ambil ilmu ni sebahagian dia ialah selepas Nabi Nuh, selepas Nabi Hud, selepas Nabi Hud, Nabi apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Siapa raja, siapa pemerintah zaman Nabi Ibrahim? Siapa raja? Siapa raja hak mengaku jadi Tuhan? Namrus. Namrus memang dia paling cekap.
Namrus paling cekap ilmu geometri, ilmu matematik, ilmu astronomi, ilmu astrologi. Sebab tu dia boleh bina bangunan-bangunan pencakar langit pada zaman dia. Menara Babel hak tinggi tu, ha, itu Namrus punya cerita, Namrus punya kerja. Dan itulah impian asal dia. Nak membentuk ketamadunan kawasan-kawasan sekitar dia. Dia memerintah Babylon. Dia nak juga kerajaan Nineveh. Dia nak juga kerajaan Akkadia. Dia nak juga kerajaan Sumeria. Yang inilah disebut yang kita belajar dulu, tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia. Potamia ke potato? Tamadun Mesopotamia. Antara tamadun terawal dan tertua di dunia, itulah milik Namrus. Inilah dia nak bentuk yang disebut sebagai OWG. Tahu OWG? Bukan OMG. OMG, oh my God. OWG ialah One World Government. Satu kerajaan yang diunitikan, satu kerajaan yang diperintah oleh seorang penguasa. Sebab zaman tu tak ada orang lain lagi tempat lain. Zaman tu tu saja hak ada. Jadi dia dah buat satu bentuk OWG dan hari ini cucu cicit mereka, cucu cicit Fir'aun, cucu cicit Namrus yang memerintah dunia secara gelap, dia telah tukar OWG tadi dah jadi NWO, New World Order. Tahu New World Order tu apa? Hak PBB duk buat sekarang lah. Menyatukan semua negara-negara atas dunia ni di bawah satu kesatuan. Dia unitikan, dia unitedkan. Hak jadi ketua siapa? Hak kuasa tak terbatas. Orang lain tak boleh lawan, orang lain tak boleh apa? Ada berapa? 5 kan? Amerika, Great Britain, Perancis, Rusia, China. Tambah G8. 5 hak tadi, Kanada, Jepun, Jerman. Lepas tu tambah NATO dia, tambah hak tu, tambah hak ni. Islam ada. Kuasa Wito. Brunei ada kuasa Wito? Tak ada. Malaysia? Lagilah tak ada. Indonesia pun tak ada kuasa Wito. Inilah NWO ni. Hari ni memang dia nak lestarikan impian moyang mereka iaitu Namrus dan Fir'aun untuk terus kekal memerintah dunia sebagaimana yang dia kehendaki dahulu. Dan hari ini mereka berjaya atau tidak? Berjaya ke tak? Memang berjaya dah. Mereka dah kongkong kita semua, mereka dah cengkam kita semua. Inilah ulama-ulama dulu sebut, kalau dahulu kita hanya tundukkan kepala-kepala kita hanya pada Allah. Tapi hari ini kita dah mula tundukkan kepala kita pada musuh-musuh. Berlaku atau tidak? Berlaku dah. Hari ini ramai dah umat Islam mula tundukkan kepala bukan hanya kepada Allah, tetapi dah mula tundukkan kepala kepada musuh-musuh Allah. Jadi ambillah iktibar. Sebenarnya yang Allah rakam dalam Al-Quran berupa pengkisahan, berupa sejarah Nabi-Nabi, bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar untuk diambil peringatan, bukan sekadar diambil iktibar, tetapi sejarah. Secara konklusinya, sejarah sentiasa akan berulang. Sejarah akan sentiasa berulang. Bila Allah dah letakkan satu-satu perangai umat terdahulu dan ini akhir zaman, Allah akan kumpulkan perangai-perangai tersebut pada zaman ini. Kalau zaman Nabi Nuh ada perangai tertentu, kita kata. Zaman Nabi Hud ada perangai tertentu. Zaman Nabi Saleh ada perangai tertentu. Zaman Nabi Lut ada perangai tertentu. Zaman Nabi Ibrahim ada perangai tertentu. Dia tak membiak, dia tak berakar lagi. Tetapi bila akhir zaman Allah akan kumpulkan balik perangai-perangai kaum-kaum Nabi yang terdahulu, dia akan himpunkan di sini. Dan kalau kita nak cek dan kita list perangai Nabi, perangai kaum Nabi Nuh, ada tak lah ni? Perangai kaum Nabi Nuh, mula dah start sembah berhala. Tak, bukan kata orang Islam ni, orang yang sembah berhala, tak ada kalau ni atas muka bumi.
Belambak orang sembah berhala. Hak lawan Nabi dan Rasul, ramai? Ramai. Hak lawan wahyu Tuhan, ramai. Hak buat homoseksual. Kelepas zaman Nabi Lut dulu tak ada dah orang seksual. Lepas zaman Nabi Nuh tak ada dah orang gay. Lepas zaman Nabi Lut tak ada dah lesbian. Lepas zaman Nabi Lut tak ada dah transgender. Ke lagi banyaklah ni. Lagi banyak. Tetapi alhamdulillah, sesetengah bala, sesetengah ujian masih lagi ditapis oleh doa Nabi kita. Agak-agak kalau tak tapis, banyak tak akan terbalik bumi? Banyak akan terbalik bumi. Banjir besar? Banyak banjir besar. Mari kilat, mari pelakar, banyak lagi. Mari tu, mari ni. Tapi itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu. Bertaubat atas kesilapan, bertaubat atas kesalahan kita. Sebab mati ni, bila-bila masa saja boleh datang. Kita sekarang dah memang di penghujung zaman. Kita sekarang dah memang di akhir zaman. Dan bila kita dah di penghujung zaman, kita dah di akhir zaman, kita akan bertemu dengan satu fitnah yang cukup besar, yang sentiasa diperingatkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, iaitu fitnah Dajjal. Dajjal dia akan ikut rentetan fashion umat tertentu. 10,000 tahun dahulu, ini zaman umat ni, inilah fitnah dia. 5,000 sebelum ni, ini umat ini, inilah fitnah dia. Tetapi zaman sekarang, dia akan ikut fitnah apa yang ada dengan umat zaman sekarang. Dia berbeza. Sebab itu pertemuan Freemason, pertemuan Rosicrucian, pertemuan Skull and Bone, pertemuan 699, pertemuan Rothschild, pertemuan Rockefeller, semua akan berada pada komposisi 1,000 tahun sekali. 1,000 tahun sekali baru buat perjumpaan balik. Kita hak duduk di sekolah, cikgu, perancangan tiap-tiap tahun ada tak? Takuin tahun ni, takuin tahun depan. Betul ke tak ni? Betul ke tak? Mana-mana di pejabat pun, takuin tahun ni, takuin tahun ni. Takuin tahun depan buat perancangan lain. Apa nak buat tahun depan? Mana ada orang buat plan 1,000 tahun sekali baru ubah plan? Siapa yang boleh buat ni? Kecuali hanya manusia yang Allah anugerahkan umur yang panjang. Memang dia berumur panjang. Bila dia umur panjang, tak menjadi masalah langsung untuk dia mengenali tabiat. Untuk dia mengenali tabi'i, untuk dia mengenali sifat-sifat manusia pada setiap zaman. Dan fitnah apa yang perlu dituju, fitnah apa yang perlu dilontar. Dan hari ini dia dah faham sebaik-baik, dia dah faham semasak-masaknya fitnah apa yang perlu untuk umat Islam. Dan hari ini dia dah serang kita dari segenap sudut. Makanan kita dah difitnah, minuman kita dah difitnah. Ibadat kita dah difitnah, agama kita dah difitnah, syariat kita dah difitnah, kitab kita dah difitnah, Quran kita dah difitnah. Tang mana lagi? Tak ada. Hari-hari Islam diserang. Seorang ulama menyebut, kalau kita nak tahu agama yang paling betul, agama yang paling benar, tengoklah agama mana yang paling kena serang. Hari ni ada orang kacau dah agama Hindu. Kita rosakkan agama Hindu, kita murtadkan orang Hindu, ramai tak? Dunia nak buat lagu tu? Tak ada. Kita rosakkan agama Buddha, kita murtadkan agama Buddha, ramai tak? Tak ada. Kita rosakkan agama Kristian, memang dah rosak dah. Kita rosakkan agama Yahudi, memang orang lain tak boleh jadi agama Yahudi. Sebab agama Yahudi milik bangsa Yahudi. Kita orang Melayu, kita rasa, aku nak masuk agama Yahudi, Melayu, tobat. Hang tak boleh masuk, terror macam mana pun. Otak macam Yahudi pun. Sebab agama Yahudi adalah milik bangsa. Siapa bukan bangsa Yahudi, dia tak boleh beragama Yahudi. Tapi Islam, agama yang paling banyak menerima tujuan, agama yang paling banyak menerima sasaran. Hari ini hampir semua agama nak robohkan Islam, hampir semua agama nak ranapkan Islam.
Sebab apa? Satu saja. Sebab agama ini adalah agama yang paling betul. Agama yang paling benar. Inilah sasaran Dajjal, inilah sasaran Iblis, inilah sasaran syaitan. Dengan bahasa yang mudah, inilah tahun terbaik, kurun terbaik, zaman terbaik untuk mengaut dan untuk mengapit sejumlah yang paling banyak kawan-kawan untuk menemani dia di dalam neraka kelak. Dia pun boring juga duduk seorang-seorang. Dia kena cari kawan, dia kena cari teman. Inilah zaman dia. Dan Nabi pun sebut antara umat yang paling ramai yang akan menempah tempat ke neraka ialah umat akhir zaman. Sebab apa umat akhir zaman? Tak ada dah umat paling ramai ni lah umat akhir zaman lah. Umat zaman Nabi dahulu memang ada yang masuk neraka, tapi jumlah dia tak seramai kita. Umat Rasul terdahulu memang ada yang Allah tempah nama di neraka, tapi tak seramai kita. Tapi hak paling ramai ni lah. Setiap penjuru, setiap inci bumi hari ni kalau kita pi, adanya manusia. Adanya orang. Adanya penempatan, adanya tempat tinggal, adanya bangunan, adanya teknologi, adanya prasana, adanya logistik dan sebagainya. Jadi beringatlah, sesungguhnya syaitan, iblis, dajjal tak pernah tidur lena. Semata-mata untuk menghancurkan akidah-akidah kita semua. Jadi sama-samalah kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah agar Allah sentiasa memberi kesabaran yang tinggi, iman yang tinggi, keteguhan hati yang tinggi, sama seperti nabi-nabi dan rasul terdahulu menghadapi umat dan kaum masing-masing, dan terutama menghadapi musuh yang paling terang, musuh yang paling nyata, iaitu iblis, syaitan dan dajjal di akhir-akhir zaman ini. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alquluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر